Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tips and trick dalam berinvestasi versi Warren Buffett. Pada era digital ini, untuk berinvestasi kita sudah dapat menggunakan aplikasi platform investasi online. Di Indonesia sendiri sudah ada bareksa.com, klikmami.com, indopremier.com, dan masih banyak lagi platform investasi secara online di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Bagi yang belum tahu siapa itu Warren Buffett merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Dia seorang investor yang sangat handal dan memiliki kemampuan berinvestasi di banyak perusahaan. Berikut adalah tips and trick berinvestasi versi Warren Buffett. Yang pertama, buatlah daftar kriteria saat akan membeli saham. Dalam mendapatkan saham terbaik sesuai dengan keinginan kita, banyak kriterianya. Tidak hanya harga saham sebagai kriteria tunggal saat akan membeli saham, tetapi kita juga perlu melihat kriteria lain seperti price to earning ratio, price to book ratio, dan lain-lain. Yang kedua adalah berinvestasi pada perusahaan atau industri yang dikenal. Saat kita berinvestasi pada perusahaan yang kita kenal, maka akan memudahkan kita untuk memahami dan mengikuti tren yang sedang terjadi dalam industri tersebut. Namun, bila kita berinvestasi pada perusahaan yang tidak kita kenal, maka perlu kita untuk mempelajari dengan baik perusahaan tersebut. Yang ketiga, jangan berinvestasi saat tidak yakin. Jika belum ada perusahaan yang sesuai dengan kriteria kita dan kita tidak yakin, maka jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk berinvestasi. Yang keempat, membeli saham di saat yang tepat. Warren Buffett berpesan, kita membeli saham ketika banyak orang menjual saham mereka, dan kita menjual saham kita ketika banyak orang membeli. Yang kelima, menjual saham di saat yang tepat. Arti dari menjual saham di saat yang tepat adalah melepaskan saham dengan alasan yang benar-benar bisa diterima. Untuk dapat menjual saham di saat yang tepat, maka perlunya mengikuti berita dan informasi yang berkaitan dengan saham pada perusahaan tersebut. Sehingga, apabila sebuah perusahaan yang kita investasikan tidak sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, maka saatnya kita menjual dan melepaskan kepemilikan. Yang keenam, pentingnya valuasi. Saat kita membeli suatu barang, kita perlu untuk memperhitungkan berapa nilai yang kita dapatkan dengan uang yang telah kita keluarkan. Prinsip Warren Buffett yang menjadi value investor adalah yang ketujuh adalah bersabar. Warren Buffett berpesan agar kita tidak terpengaruh untuk menjual saham yang sudah memberikan keuntungan capital gain yang lumayan. Karena saham-saham yang bagus harus disimpan untuk selama-lamanya. Apabila kita tidak membutuhkan uang dalam kondisi yang mendesak, maka jangan pernah menjual saham-saham bagus yang telah kita beli. Sekian video kali ini mengenai tips and trick berinvestasi versi Warren Buffett. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih.